memasak itu mudah sekali. Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi resep cara membuat kue wajik yang empuk dan legit, enak, mudah buatnya. Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya. Terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe. Memasak itu mudah sekali. Harapan Tetis Cake teman-teman semua keadaan baik-baik, sehat-sehat, penuh sukacita, semangat yang baru setiap hari. Tetaplah berkarya meskipun masa-masa pandemi seperti ini. Sukses buat teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat. Ini saya sudah rendam 2 jam dan sudah dicuci bersih. Panaskan kukusan, letakkan daun pandan supaya aromanya sedap, teman-teman. Oke, lalu kita tuangkan beras ketan. Jadi ini kita kukus, teman-teman. Ini sangat mudah sekali membuatnya dan pasti jadi, teman-teman ya. Dan ini minim santan. Jadi saya hanya punya satu pack kara yang kecil, teman-teman ya. Bisa juga untuk membuat wajik gitu, enak juga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen buat wajik tapi tidak kurang ini kurang itu, mari kita buat dengan apa yang ada di rumah kita. Nah, sudah kita angkat dari kukusan, saya tambahkan garam sedikit teman-teman, lalu saya masukkan santan kara satu aja yang kecil ya, campur dengan air, lalu kita masukkan ke beras ketannya tuh yang sudah kita kukus. Jadi ini udah setengah mateng ya teman-teman, minimum 2 jam lah kita rendamnya teman-teman. Lalu kita campur rata supaya semuanya terasa ada garam dan santannya itu teman-teman. Lalu kita kukus kembali. Jadi kukusannya saya nggak perlu cuci ya teman-teman, karena langsung kita kukus juga nih. Kita kukus kira-kira 15 menit sampai 20 menit sampai dia matang. Kalau juga sampai santan kara pun tidak ada teman-teman, coba dibuat pakai air aja. Oke. Nah, di sini saya pakai 2 sendok makan luben. Nah, jadi ini membuat dia itu legit teman-teman ya. Lalu masukkan gula merah. Resepnya ada di depan ya teman-teman. Jadi gula merahnya itu kita masak dengan sedikit air, tambahkan garam sedikit ya. Lalu masukkan daun pandan, dimasak deh setelah mendidih. Kita masukkan ke ketan yang sudah kita kukus tadi ya, lalu tambahkan tadi itu gluben ya, campur-campur semuanya sampai dia rata. Ini sudah matang ya teman-teman. Lalu siapkan wadahnya. Ini saya pakai yang oval teman-teman. Lalu kita masukkan ketan yang sudah matang
Jadi ini pasti jadi teman-teman dan enak gitu ya. Buatnya juga mudah teman-teman. Memasak itu mudah sekali. Dicoba ya teman-teman. Nah, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Sampai dia rapi teman-teman. Nah, sebaiknya itu kita buat ini pagi untuk kita pakai sore gitu ya, atau kita buat sore untuk kita pakai besok supaya benar-benar dingin baru kita potong teman-teman. Tapi kali ini karena ini untuk kita makan sendiri gitu ya, jadi sudah tidak sabar, belum benar-benar dingin banget teman-teman, sudah mau dipotong gitu. Jadi ini saya langsung potong teman-teman. Ini hanya saya diamkan 2 jam gitu ya, jadi belum benar-benar ngeset gitu. Nah, kalau teman-teman sebaiknya udah benar-benar dingin baru dipotong ya. Ini bisa jadi ide usaha ya teman-teman. Kita bisa berjualan wajik, kita kemas yang cakep gitu ya. Nah, ini sudah dipotong teman-teman. Lihat tuh kan, belum ngeset banget sudah dipotong gitu. Nah, saya rapi-rapikan begitu teman-teman ya. Tada, ini dia sudah jadi wajiknya. Dicoba ya teman-teman, memasak itu mudah sekali. Wow, ini kalau kita tutup pakai, kita kemas pakai plastik wrap gitu ya, yang cakep gitu, atau pakai plastik yang khusus untuk wajik gitu. Oh, udah cakep banget teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. God bless you all. Makasih.